Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan buat video singkat ya untuk penjelasan tentang stroke up. Ini di mesin herek dengan langkah 70 di kondisi dalemannya. Jadi ini itu pakai stang seher. Pakai stang seher Tiger. Ini naik langkah 70. Dan di sini pakai piston Tiger ya. Pistonnya pakai Tiger. Nah, piston pakai Tiger. Nah, jadi otomatis bloknya harus tinggi. Ini bloknya pakai blok WY 250cc itu loh. Atau pakai blok Tiger juga bisa. Tracking 5 sampai 7. 5 lah. 5 mili. Kurang lebihnya. 7 juga nggak apa, tergantung nyari kompresinya. Nah, tapi ini biar nggak kelihatan ganjilan itu pakai yang blok WY ini. Siripnya 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Nah, tapi saya tidak membahas ini, saya membahas tentang kondisi kayak stroke up nya nah, untuk stang Tiger itu kebanyakan dia langkah 70 ke atas itu mentok rasio. Rasio itu mentok sama stang, jadi sedikit kita harus gerinda di sini nanti. Nah, di sini kita gerinda. Nah, kita gerinda. Kita gerinda di sini. Nah, dan untuk kalau kita pakai stang 2 tak atau stang 2 tak kan ini pennya kecil ya. Jadi kalau langkah 70 itu masih lolos. Nah, ini lolos. Kalau kayak gini itu mentok dia, mentok. Kita harus gerinda nanti. Ya, kalau pakai Tiger, nah, pakai piston Tiger, stang Tiger, langkah 70 ke atas itu mentok dia. Jadi kita nanti kasih tanda di sini kita gerinda. Nah, jadi penjelasannya gitu. Teman-teman yang mau update langkah 70 harus perhatikan ya ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam otomotif, salam merek. Terima kasih.